Dan halo guys, balik lagi gue di channel Tamangku. Oke, jadi pada video kali ini gue bakal bikin video lagi. Dan pada video kali ini, maaf nih kalau misalkan gue gak pake mic dulu dan rambut gue gak rapi dulu. Soalnya kali ini gue bakal bikin video reaction, bukan bikin video reaction ya. Jadi kali ini gue bakal room tour spesial 740 subscriber. Ya jadi sebenarnya gak nyangka juga sih ini nambahnya hampir 100 ya cuy. Ya kalau misalkan gue dulu waktu awal ke YouTube, ya itu udah sampai setahun lebih nambahnya, udah setahun lebih nambahnya baru 100-an ya cuy. Kalau sekarang dalam waktu 3 bulan ya cuy, dalam 3 bulan udah bisa nambah 90. Bahkan ini juga udah mau 750 cuy. Jadi pada video kali ini gue bakal bikin room tour spesial 740 subscribers. Ya sebenarnya dikit lagi 750 sih, hampir cuy. Cuma gimana ya, gue pengen cepet-cepet aja cuy ngayainnya. Dan jadi kita langsung aja masuk dan let's go. Kita langsung aja dari luar dulu cuy. Oke cuy, jadi ini gue lagi ini cuy. Jadi ini gue ceritanya di ini luar nih cuy. Dan ini bagi luarnya. Jadi kita langsung aja masuk dulu cuy. Kita langsung let's go ya. Welcome to my room tuh cuy. Nah, jadi isinya ya sebelum kesini ke tempat gua bikin video, gua mau bagiin sini dulu cuy. Jadi di sini ada kasur 2 ya cuy, dan ini ada botol yang gua habis minum. Biasanya kalau gua di kamar males kebuangin sampahnya cuy. Jadi ini meja kalau misalkan ya sebenarnya ini udah lama sih gua taruhnya. Dan di sini ini gua taruh sini ya karena awalnya di sini gak ada kasur cuy. Jadi karena ada kasur sekarang gua tambahin di sini. Jadinya gua pindahin ke sini, replace. Dan ini kemungkinan nih cuy, nanti gua konsepnya bakal bikin video ini cuy. Nanti gua bakal bikin konten baru nih cuy. Ya karena nanti kalau misalkan gua bikin konten baru, ya soalnya ini konten baru gua bakal itu cuy, bakal minum campur minuman ya cuy. Jadi konten baru gua bakal campur minuman kemungkinan setiap hari Sabtu ya cuy. Tapi gue bikinnya itu bukan tiap minggu, setiap hari, pokoknya hari Sabtu lah ya. Kalau nggak hari libur gitu ya cuy. Ya, jadi pokoknya nanti konsep ininya cuy, nanti konsep setupnya ya, nanti setupnya bakal kayak gini cuy konsepnya. Nah bakal kayak gini cuy. Ya jadi kayaknya kalian suka nggak ya sama setup gue, nanti setup gue bakal kayak gini. Ya jadi nanti kalian tunggu aja lah. Kalau misalkan gue bikin video campur-campur makanan. Dan gue bakal bikin konten baru juga cuy, gue bakal bikin konten makan-makan. Konten makan-makan gue tetap di sini, gak di meja gue, karena meja gue kepenuhan, ada laptop, ada mouse, ada apapun itu ya cuy. Ya jadi kita langsung lagi lanjut, jangan banyak bincang di sini. Ini kayaknya, oh ini bagian sini dulu atas nih cuy. Di sini ada headset yang gue pakai bukan buat game, karena kalau misalnya game gue pakai yang ini cuy. Ini baru sih pakai duit gue ini cuy. Jadi bagi kalian yang mau nanya apa mereknya, mereknya itu Armageddon Atom 7. Dan di sini buku cerita ya cuy, ini buku cerita. Dan ini lampu yang udah lama gue pakai, ini gue sempat review di channel lama gue yang udah kehapus, dan videonya juga udah gue hapus sebelum channel gue juga hilang, ngilang ya. Dan ini ada buku kertas ini kertas woi. Jadi kita langsung aja ke ini cuy, ke setup gue yang gue pakai ini cuy. Ini cuy, spesial 740 subscriber. Dan ini tumben-tumbenan nambahnya cepet cuy. Ada isinya itu buku cuy, buku ya pokoknya yang penting-penting lah. Ya dan di sini ada apa nih? Kursi gaming dan mousepad yang mau gue taruh lagi nanti di bawah laptop gue. Ya jadi ini mic gua nih cuy, bagi kalian yang nanya ini mic gua. Ini cuy mic gua, mic BM800 ya cuy. Jadi banyak juga sih cuy, kebanyakan youtuber tuh pakai ini. Dan ini standnya. Ini ada mouse-nya. Ini tripod kalau misalkan gua bikin video cuy. Ya jadi gua kalau misalkan bikin video pakai ini. Dan ini lighting gua. Awalnya pakai softbox tapi rusak cuy. Makanya ini tuh masih, nah ini tuh yang ini tuh bekas itu cuy, bekas softbox. Kayaknya boleh juga nih, kayaknya bisa jadi kayak softbox ya cuy.
Ya ternyata di luar ekspektasi coy hasilnya. Kayaknya gue sampai sini aja deh. Ya jadi kalian kan belum nemu nih lampu warna yang ini nih. Lampu warna ungu kalian belum nemu kan. Jadi kalian di sampai sini belum nemu dan kalian pasti tahu lah. Tapi sekarang tahu lah kalian ya di mana. Nah di sini coy. Jadi ini lighting RGB gua nih coy. Ya jadi gua nggak pakai LED strip ya coy. Ya meskipun ini kalau misalkan ini tuh agak lebih mahal juga coy. Jadi ini bukan LED strip tapi ini pantauan cahayanya pantulan cahayanya itu lebih jauh ya coy. Dan di sini ini lighting warna biru gua yang mereknya itu Buddy Smart Lake ya cuy. Jadi ini warna biru muda ya, biru muda. Oke cuy, kayaknya gua sampai sini aja soalnya gua udah selesai nih cuy bahasnya ya. Ya jadi kalian juga udah lihat nih full room tour gua. Ya jadi gua sampai sini aja berarti ya cuy. Oke mungkin kayaknya video kita sekian aja. Jangan lupa like, comment, subscribe. Salam dari gua Tamanku, see you next video and goodbye cuy.